Beradanya saya di sini adalah sekadar mewakili guru saya, Tuan Guru Dr. Haji Jahid bin Haji Siddiq Al-Khadidi Hafizahullah. Beliau sangat meminta untuk saya bersama-sama dengan hadirin hadirat pada hari ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala rahmatnya dengan kurniaannya telah mentakdirkan kita dapat bersama pada pagi yang berbahagia ini. Sebenarnya saya telah menyediakan beberapa slide untuk perkongsian bersama dengan hadirin hadirat. Mudah-mudahan di pertengahan nanti dapatlah sama-sama kita melihatnya. Tajuk perbincangan kajian yang telah dititipkan oleh Tuan Guru saya untuk dibacakan kepada hadirin hadirat sekalian ialah strategi mensosialisasikan atau memasyarakatkan tariqah dalam kehidupan moden dan juga madrasah tariqah, yakni tariqah madrasah kerohanian dalam Islam. Dan kita melihat objektif utama amalan tariqah, persoalan mengapa tariqah mesti dimasyarakatkan, kemudian strategi utama memperkasa taqwa dan tawakal, strategi menyedarkan akal dan menghidupkan hati, strategi dari sudut ilmu dan amal, strategi keperluan gaya hidup moden, strategi golongan sasaran, yang terakhir strategi visi dan misi dalam memenuhi tajuk kajian pada pagi ini insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, para santri, para masyayikh sekalian, kalau kita lihat daripada sejarah Eropah melalui beberapa lembaran sejarah, ada tiga bahagian. Yang pertama di zaman permulaan, dari abad 10 sebelum Masihi sampai 6 Masihi, ada beberapa perkara yang kita akan sampaikan dalam masa yang sangat terbatas ini, iaitu tentang kita melihat sekilas pandang sejarah kehidupan moden barat di Eropah, permulaan, pertengahan. Kemudian kita melihat bagaimana kehidupan moden dan ciri-cirinya. Zaman peradaban Yunani, Romawi mendominasikan dalam kehidupan barat. Zaman pertengahan pula selama 700 tahun berada dalam period kegelapan. Kalau kita lihat masyarakat Eropah pada ketika itu menghadapi kemunduran intelek, kemunduran ilmu pengetahuan, tidak ada prospek kehidupan yang jelas. Kerana itu pada ketika itu gereja atau padri sahaja yang berkuasa. Padri dan gereja sahaja menentukan hala tuju dan mengawal sepenuhnya, sama ada mengenai politik ataupun pemikiran masyarakat. Pemikiran ahli sains ditolak, tokohnya diancam. Bermaksud hanya gereja dan padri sahaja yang boleh menentukan hala tuju kehidupan. Di zaman pertengahan, bila kita menjelang kepada zaman pertengahan, maka di zaman pertengahan inilah umat Islam berjaya menjadi umat yang kuat. Ketika ini gemilang, cemerlang dan terbilang. Para sarjana Islam pada ketika itu lahir, ramai lahir pada pertengahan ini. Menghidupkan semula tamadun Yunani dan Romawi pada ketika itu. Sebab barat ketika itu membunuh para intelek. Kemajuan, kegemilangan dan keunggulan umat Islam pada ketika itu meliputi semua aspek kehidupan, fizikal maupun spiritual, atau kita sebut sebagai zahir dan batin, sama ada politik, ekonomi, pengetahuan dan bermacam-macam lagi pelbagai bidang sains, yang terlaka selama 700 tahun dari abad 6 Masihi sampai ke 16 Masihi. Kerana inilah maka selalu disebutkan bahawa tamadun Islam adalah merupakan jambatan yang menghubungkan antara tamadun purba Yunani dan Romawi dengan tamadun moden yang kita lalui sekarang. Kalau kita melihat sekilas tentang Eropah di zaman moden, zaman moden bermula pada 16 Masihi sehingga munculnya gerakan Renaissance yang bermula di Itali, diikuti dengan reformasi agama. Kalau masih kita ingat ialah Martin Luther, dalam sejarah seorang tokoh padri yang sangat besar di Jerman, dan dialah yang menemukan benua Amerika dan pelayaran terkenal Christopher Columbus dari sudut sejarah. Semua faktor tersebut telah meruntuhkan pengaruh dan kekuasaan padri dan gereja sehingga masyarakat barat
berjaya melepaskan diri dari belenggu taksub terhadap agama. Kalau kita melihat dari sudut kehidupan moden dan ciri-ciri yang agak penting juga di zaman sekarang ini, kita boleh melihat bahawa kehidupan moden barat pada bermula pada abad 16 sampai ke sekarang ini, kehidupan barat ini jadi trend kehidupan manusia seluruh dunia, yang kita boleh lihat beberapa ciri yang mungkin tuan-tuan telah pelajarinya di sini, iaitu tentang beberapa, ada 5 pemikiran ataupun trend kehidupan moden masa kini: materialisme, rasionalisme, empirisme, hedonisme, sekularisme. 5 ciri ini adalah trend masa sekarang. Misalnya kita tengok hedonisme, semua nak berhibur yang berlebihan. Tapi dalam Islam, kita ada hiburan kita sendiri dengan zikrullah dan selawat Nabi dan membaca Al-Quran. Kalau kita melihat dari sudut tariqah madrasah kerohanian Islam, institusi tariqah adalah merupakan satu-satu madrasah kerohanian yang sangat ideal dan lengkap dalam Islam sebenarnya. Kalau kita melihat, tariqah merupakan ilmu dan amal yang mula-mula disyariatkan. Kalau kita sebutkan tentang ilmu dan amal, mungkin ramai yang tak tahu. Ilmu yang pertama dan amalan yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita ialah inilah institusi tariqah. Cuma kita tak sedar. Melalui apa? Melalui firman Allah Subhanahu wa taala yang pertama, iaitu surah Al-Alaq. 5 ayat yang pertama ini adalah dalil dan bukti yang sangat kukuh kepada kita ahli tariqah. Ayat yang pertama, perintah yang pertama, ilmu yang pertama, amalan yang pertama yang dilakukan oleh, yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Cuma kita tak sedar. Ayat ini sangat memberi kesan kepada kita seluruh yang beramal dengan tariqah bahawa pengamalan ilmu dan amalan tariqah itu berdasar dan bertunjangkan kepada Al-Quran dan ayat yang paling terpenting. Kalau kita lihat, Al-Quran itu 6,600 lebih ayat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan 5 ayat ini, dan 5 ayat ini sangat solid dan menjadi dalil yang sangat kuat dalam kita beramal dalam tariqah. Dan kita tahu bahawa, dan kita boleh declare, kita boleh mengatakan bahawa dengan begitu yakin bahawa bapa bagi ilmu dan amalan tariqah adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menerusi ayat surah Al-Alaq, 5 surah ayat surah Al-Alaq. Dan kita melihat setelah daripada itu, tidak hanya Rasulullah sahaja mempelajari, mendapat perintah daripada Allah untuk berilmu, untuk beramal, tetapi juga Nabi sallallahu alaihi wasallam selaku guru kepada para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka itu dipanggil dalam, digelarkan dalam Al-Quran sebahagian para sahabat itu dengan panggilan ulul albab. Dan ayat yang dibacakan di awal tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi wakhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulul albab. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menyebutkan tentang ulul albab, dan mereka adalah sebahagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ciri-cirinya disebut dalam ayat tersebut, surah Ali Imran ayat 190 dan ayat 191. Ciri-cirinya sangat jelas. Sebagai ahli tariqah yang beramal dengan zikrullah, yakinlah bahawa amalan ini amalan yang paling unggul, yang paling mulia, yang paling awal dalam Islam, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerusi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita amal dengan bersungguh-sungguh tanpa syak lagi. Dan kalau kita melihat warna dan corak mujahadah zahir batin baginda sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat, itu copy paste, copy and paste daripada Rasulullah kepada para sahabat. Sebagaimana kita menjadi murid, kita mempunyai guru mursyid, begitulah berlaku Rasulullah itu sebagai guru mursyid, para sahabat itu menjadi murid. Adab-adab mereka itu diambil, tersalin, copy, paste, dan kita gunakan. Kita hormati guru kita, kita menghormati guru kita,
kita menjaga nama baik guru kita, dan kita meneruskan amalan-amalan yang disampaikan oleh guru kita bersungguh-sungguh. Dan inilah yang disebut sebagai yang pertama sekali, ialah corak mujahadah zahir dan batin baginda sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat itu. Jelas sekali bermulanya madrasah Turuq As-Sufiyah yang wujud pada hari ini. Dan juga begitu kita melihat bahawa amalan tariqah ini adalah menyempurnakan atau menyampaikan kita ke darjat ihsan atau tasawuf yang membolehkan seorang menjadi muhsin dan sufi. Sebab itu disebutkan setiap sufi itu adalah ahli tariqah. Berbalik kembali kita dengan firman Allah Ta'ala tadi dan surah Alaq, sama-sama kita perhatikan. Kadang-kadang kita terlepas pandang dengan firman Allah Ta'ala ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak sampaikan kepada kita dengan dua perkara dalam surah Al-Alaq. Menerusi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, ketika usia Nabi menjangkau kepada 40 tahun, Nabi suka kepada menyendiri. Uzlah. Hubbiba ilahi al-khala. Itu umur 40. Rasulullah suka beruzlah, menyendiri. Sehingga sampai dalam sejarah bertahannus di Gua Hira. Sehingga sebagaimana kita tahu, turunnya surah Al-Alaq yang lima ini, ayat yang lima ini di Gua Hira. Kebanyakan para ulama, kalau kita telusuri, kita melihat bahawa ayat ini dijelaskan dari bentuk tersurat yang nampak, yang zahir kepada ayat ini. Namun jarang para ulama membahaskan tentang yang tersirat pada ayat dan juga latar belakang daripada sejarah penurunan ayat ini. Kalau kita perhati melalui surah Al-Alaq lima ayat ini, kita yakin dan bersungguh untuk beramal, berzikir dan menerusi madrasah tariqah ini. Allah Subhanahu wa taala sudah dalam ilmunya memilih ayat ini sebagai ayat yang paling utama, paling penting. Dalam banyak-banyak ayat, ayat ini yang dipilih oleh Allah sudah tentu ayat ini yang paling penting. Kalau kita melihat seorang ulama hadis, Ibnu Abi Jumrah ahli hadis, dan juga kalau kita melihat seorang pakar Abu Ubaidah, pakar sejarah, dan kita boleh dapati penerangan mengenai yang tersirat mengenai ayat ini, ada satu orang ulama mufassir, Syekh Ni'matullah An-Nahjuwani, dalam tafsirnya Fathul Ghaibiyah menjelaskan tentang ayat ini berkaitan dengan ayat ini yang tersirat, menjelaskan yang tersirat ketika mana Nabi SAW, sebagaimana dalam riwayat Muslim menceritakan hadis ketika Rasulullah menerima surah ini ataupun ayat lima ayat ini, kita tahu dan biasa dengar ma ana biqari'in. Nabi SAW adalah seorang nabi, fatanah sifatnya, cerdik, pintar. Dah tentu Nabi apabila datang Jibril bawakan Al-Quran itu, sudah tentu Nabi bukan Nabi seorang yang pintar, sangat memahami apa yang disampaikan. Maka sebab itu dalam hadis itu menyebutkan fa akhadhani fa ghattani hatta balaghani al-juhd fa arsalani. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima, bila Jibril datang bawa ayat ini, dia kata ma ana biqari'in. Bukan Nabi tak boleh baca, tuan-tuan. Nabi sangat faham. Kalau diulang mudah saja untuk diikut. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Boleh saja kita ikut saja. Tapi bukan sebab disuruh baca. Tetapi Nabi SAW tidak disuruh untuk baca begitu. Kerana Nabi tak pernah diajar sebelum ini. Apabila disebutkan tentang fa'akhadhani, Jibril memegang aku, kemudian fa'ghattani, selimut, sebahagian riwayat menyebutkan peluk. Dan juga Nabi Jibril AS sedar Nabi bersungguh-sungguh. Ini berlakunya proses apabila kita berzikir dalam tariqah Naqsyabandiyah Khalidiyah misalnya, dalam khalwah suluk,
guru akan ajar. Sebagaimana Jibril mengajar pada Rasulullah, begitu dia ajar. Bersungguh-sungguh melihat anak muridnya. Yakni Jibril melihat Rasulullah bersungguh-sungguh untuk berzikir. Maka Jibril setelah sedar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dan fa'arsalani, dia melepaskan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata para sebahagian daripada Syekh dalam Naqsyabandi, ayat ini ialah membuktikan Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir dan muraqabah ataupun tafakkur. Sebab apa tuan-tuan? Kerana ayat ini menyebutkan iqra, bacalah olehmu wahai Muhammad, bismi rabbika, bi ismi, dengan nama Allah. Nama Allah, zat Allah itu Allah. Sebagaimana kita zikir Allahu Allah Allah, itu nama zat Allah. Sebutlah nama Allah. Nabi diajar begitu, diperintahkan untuk sebut nama Allah. Sebab itu dalam zikir tariqah itu menyebut Allahu Allah, sebab Nabi menyebutkan Allahu Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi, setelah itu menyebutkan sifat Allah. Al-khalaq, alladhi khalaq. Khalaq ini merupakan sifat Allah daripada pelbagai sifat. Yang mana kita tahu khalaq ini adalah khalaq, khaliqu kulli syai. Allah itu menjadikan. Kalau kita teliti bahawa khaliq, al-khaliq itu adalah daripada sifat, min sifatin uluhiyah. Sifat uluhiyah. Sebab itu apabila kita tafakkur akan sifat uluhiyah, dia akan memberi kesan kepada hati kita, gemetar hati kita. Wajilat qulubuhum, itu disebabkan tafakkur akan sifat uluhiyah Allah. Nah, sebab itu dalam kita berzikir, kaedahnya ialah bila kita berzikir mesti tafakkur. Kalau kita zikir tanpa tafakkur, tidak memberi kesan kepada hati kita. Maka kaedah itu, masa kita berzikir la ilaha illallah, itu mesti tafakkur akan uluhiyah Allah. Yang pertama ada empat. Ketika kita berzikir ada empat perkara yang perlu kita buat. Yang pertama, kita zikir sebut nama Allah dalam hati kita. Yang kedua ialah merasai wujudnya Allah yang wajib al-wujud. Yang ketiga, kita mesti tafakkur, ingatkan akan sifat uluhiyah Allah Ta'ala. Salah satu daripada yang Allah ajar sendiri kepada Nabi Muhammad SAW, khaliq, Allah itu khaliq yang menjadikan. Setelah itu, yang keempat ialah tafakkur akan sifat rububiyah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana ayat Quran ataupun ayat surah Al-Alaq ni mengajar kita, menunjukkan kepada kita, iqra' bismi rabbikal ladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram. Al-akram salah satu daripada sifat rububiyah, sifat kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini merupakan amalan Rasulullah kepada kita dan kita beramal dengannya. Sebab itu orang yang berzikir, menyebut nama Allah, merasai wujud Allah, tafakkur akan sifat uluhiyah Allah dan sifat rububiyah Allah, dia akan mendapat, dipanggil sebagai tadhakkur. Nanti kalau kita sempat, kita akan sebutkan. Amalan kita sudah betul, cuma perlu kita perhalusi. Dan apabila kita sebut nama Allah melalui firman Allah Ta'ala sebagai dalil dan bukti, maka kita akan dapat kesan daripada zikir dan tafakkur. Sebab itu kalau orang yang berzikir hanya berzikir tanpa tafakkur, seperti orang yang berjalan timpang, tidak lengkap, dia tidak akan mendapatkan hasil tadhakkur. Innama yatadhakkaru ulul albab. Golongan ulul albab itu sajalah yang mendapatkan tadhakkur. Sekiranya kita mengikut dalam firman Allah Ta'ala di awal tadi, inna fi khalqis samawati wal ardi waktilafil laili wan nahar la ayatin li ulul albab. Kerana yang tafakkur akan kejadian di langit dan di kejadian di bumi itu adalah golongan ulul albab. Allah sendiri menyebutkan, dan Allah sebutkan tentang zikir dan tafakkur itu pada dalam ayat surah Ali Imran ayat 191. Alladzina yadhkurunallah, terang tuan-tuan, menyebut nama Allah. Yadhkurunallaha qiyam, semalam kita berzikir berdiri, qu'udan duduk, wa ala junubihim,
Tapi bila kita berzikir, kena jaga adab. Jangan, para ulama mengajar kepada kita, bila kita berzikir, berdiri maupun duduk dan sebagainya, menjaga adab kepada Allah. Perlakuan kita mesti mengikut, melihat dari sudut pandang syarak, mesti baik. Dan Allah Ta'ala sebut, yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Itu menunjukkan bahawa setiap masa, fil ghudwi wal asal, siang dan malam, bukratan wa asila. Dan ayat yang berikutnya tuan-tuan, ini jelas tuan-tuan. Zikir dan tafakkur itu jelas. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Maka gabungan antara zikrullah dan tafakkur itu tidak boleh dipisahkan. Wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilaf. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tuan-tuan, ayat ini juga menyebutkan tentang tazakkur. Yakni kesan daripada zikrullah dan tafakkur akan menghasilkan tazakkur. Sebagaimana disebutkan tadi pada ayat yang lain, innama yatazakkur. Ini adatul hasri. Innama hanya senya, hanya ulul, golongan ulul albab sahaja yang mencapai kepada tazakkur. Dan Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 191 ini ialah, ya, Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adzaban. Ini adalah kesan daripada zikrullah dan tafakkur. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah fenomena sejarah atau perkara yang tersirat dalam firman Allah dalam surah Al-Alaq ini perlu kita beri perhatian. Kerana ini akan menjadikan asas yang sangat kuat sebagai ahli tariqah yang beramal dengan zikir dan tafakkur. Dan kalau kita lihat daripada berlakunya peristiwa turunnya wahyu yang pertama ini, berlakunya proses apa tuan-tuan? Proses keguruan, murid dan guru. Datangnya perlu menghadir para ulama dalam tasawuf, wajib mencari guru. Sebab setelah daripada, kalau sekiranya guru kita tiada atau meninggal, wajib kita mencari guru lain. Jangan dibiarkan. Terus mencari guru. Begitulah Rasulullah apabila wafat, diangkat menjadi pimpinan itu ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian lahirlah dalam ayat ini mengenai tentang betapa penting je peranan syekh, keperluan syekh dan juga hubungan syekh dan muridnya. Begitulah seterusnya. Saya nak petik bahawa amalan tariqah ini ialah bersumberkan kepada dalil yang sangat jelas. Kata Syekh Abdul Wahab Syahran, awas, ini bagi orang yang menentang tariqah tasawuf. Jelas Syekh Abdul Wahab Syahran ini mengatakan, awas janganlah sesekali anda berkata sesungguhnya tariqah turuk sufiyah atau golongan sufiyah tidak terdapat dalil dalam Al-Quran dan Sunnah, kerana ucapan seperti itu boleh menjadikan anda kufur. Sesungguhnya tariqah golongan sufiyah itu adalah merupakan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, zahiran wa batinan. Petikan daripada kitab Al-Anwar Al-Qudsiyah. Dia suruh objektif amalan tariqah, ada beberapa objektif yang nak disampaikan. Pertama, dari sudut hati kita, motif ialah seorang yang bertarekat dapat dilihat daripada dua sudut hati. Yang pertama, dari aspek ahwal qalbiyah. Ini kita sebut tentang ahwal wal maqamat, hal keadaan hati yang menjadi hati kita ni baik. Kita mengetahui dan kita mempelajari pada guru kita tentang takhliyah dan tahliyah. Ahwal wal maqamat, hati yang sakit, hati yang berpenyakit, kita nak bertemu dengan Allah dengan qalbun salim, maka kita kena tazkiyah, takhalli, buangkan sifat-sifat itu dengan zikrullah, dengan cara yang betul, dengan kaedah yang kita disebutkan tadi, zikir dan tafakkur, barulah sifat yang buruk, penyakit hati kita yang mazmumah itu keluar. Bila kita sebut dengan betul kaedah yang betul, adab yang betul, insyaAllah tadhakkur sampai kita, usul kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan memindahkan hati kita sakit kepada baik, bukan kita yang pindahkan.
10 sifat mahmudah dan 10 sifat mazmumah yang disebutkan dalam Al-Arba'in fi Usuluddin karangan Imam Al-Ghazali. Itu kalau kita pelajari sifat mahmudah semuanya, bukan kita yang pindahkan, Allah yang kurniakan. Kita hanya usaha dengan zikrullah yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepada kita. Kedua, daripada aspek maqamat qalbiyah, maqam, sifat-sifat hati, sifat-sifat mahmudah, bermula daripada taubah sampai kepada zikrul maut. Nak sampai kepada zikrul maut, sifat mahmudah, perlu melalui 9 sifat yang di atas. Tanpa 9 sifat yang di atas itu, tidak mungkin kita sampai kepada zikrul maut. Kerana zikrul maut itu ialah sampai kepada kita suka dan cinta untuk kita melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Orang yang hati bersih, orang yang sentiasa menyebut nama Allah setiap pagi, ghudwi wal asal, sudah tentu rindu dan kasih dia kepada Allah untuk bertemu. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya menyebutkan rafiqul a'la, nak bertemu dengan Allah. Kita yang berzikir, ingat kepada Allah, sudah tentu kita rindu kepada Allah. Maka itu dia sebutkan rindu kepada Allah, rindu kepada Allah itulah zikrul maut. Bukan menyebutkan mati-mati, bukan. Tetapi kita hendakkan kematian, kerana kematian itulah kerehatan kita untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita boleh melihat Allah Subhanahu wa taala dengan dua mata kita, sebagaimana dalam kesepakatan para ulama Ahli Sunnah wal Jamaah menyebutkan kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala setelah kita dimasukkan dalam syurga Allah. Mudah-mudahan kita dapat bertemu Allah, dapat melihat Allah, kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sudut ilmu yang kedua, peningkatan ilmu dan kefahaman pada akal secara kasbi dan juga usaha ikhtiar. Kita beramal di sudut ilmu, kita baca buku, kita belajar, santri datang ke sini susah payah, ini dipanggil ikhtiar. Dan kita jangan terlupa dari sudut wahbi, bukan wahabi, wahbi, yakni ilmu laduni, juga Allah Subhanahu wa taala boleh kurniakan kepada kita limpahan langsung dan kurnia daripada Allah direct tanpa usaha. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dari sudut ilmu tauhid. Ini sangat penting, tuan-tuan. Dalam Al-Quran tentang uluhiyah dan rububiyah, kadang-kadang kita mempelajari sifat 20, khatam 50 kali baca kitab. Tapi dari sudut ilmu tasawuf diamalkan, bukan tidak hanya sekadar kita ilmu, mesti diamalkan dan mesti dirasai. Rohani kita dapat dirasai melalui kesan zikrullah dan tafakkur tadi, yang dipanggil sebagai tazakkur. Bagaimana kita nak mencapai kepada mempelajari ilmu tauhid? Kita ada 20 sifat, 7 sifat ma'ani. 7 sifat ma'ani: qudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama', basar, kalam. Ketujuh-tujuh sifat ini apabila kita zikrullah dengan sesungguh-sungguhnya, kita akan sampai ke maqam kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu, sampai ke yang lain, kaunuhu mutakalliman. Kalau benar-benar kita mengikut dengan cara yang betul, barulah pertembungan dan kefahaman kita tentang ilmu tasawuf dan juga hubungannya dengan ilmu tauhid. Kalau kita belajar ilmu tauhid seperti ilmu kalam, sebagaimana Imam Al-Ghazali rahimahullah mengatakan, hampir-hampir orang yang belajar ilmu tauhid itu tak kenal Allah. Tapi untung kita ada guru, kita ada mursyid, tidak hanya mengajar ilmu tauhid tetapi juga mengajar zikrullah, supaya kita kenal Allah melalui hati kita, roh kita dan sir kita dipenuhi dengan zikrullah. Itu dari sudut tauhid. Sehingga kita sampai kepada muwahhid, yakni arif al-kamil, ataupun mudah kita sebut dalam Quran sebagai ulul albab. Sebab itu kita disebutkan awal tadi, Rasulullah tadi ajar menyebut sifat-sifat uluhiyah dan menyebut sifat-sifat rububiyah. Kerana apa, tuan-tuan? Kerana apabila kita menyebut sifat uluhiyah, tafakkur kepada sifat uluhiyah, Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada khauf. Wad'uhu khaufan wa tama'a. Khauf akan datang. Wajilat qulubuhum
Tuan-tuan kalau lihat kepada ayat ini sangat cantik, tuan-tuan. Proses khauf kemudian dia akan berlaku kepada rajak. Maka Allah Taala kata wajilat. Wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim zadat. Allah Subhanahu taala kata Allahu nazzala ahsanal hadith kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ini berlaku uluhiyah. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Ini berlakunya baqa billah, fana dan baqa. Kerana berlaku khaufan kepada Allah, kesan daripada zikir. Kenapa boleh khaufan? Kerana tafakkur kepada sifat uluhiyah, rasa kebesaran Allah, rasa keagungan Allah. Kemudian bila kita pindah kepada tafakkur kepada sifat kesempurnaan rububiyah Allah, maka kita akan dapat thumma talinu juluduhum, kita akan tenang. Itu khauf ar-raja. Talinu juluduhum, tidak sekadar anggota kita tenang, wa qulubuhum. Sebab itu tuan-tuan, para ulama, sebahagian ulama tasawuf menyebutkan berlakunya Rasulullah itu setelah mendapat wahyu yang pertama Iqra itu menggigil kesejukan. Kerana apa? Menggigil itu disebut dalam Al-Quran. Taqsyair itu menggeletar. Tidak hanya menggeletar itu di anggota, tetapi juga menggeletar dalam hati. Allah sebut tadi, ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ, maka tenang. زَمِّلُونِ خَرِجَهْ. Setelah beberapa waktu tempoh, Rasulullah bangkit. قُمْ فَأَنْذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. Kenapa? Rasulullah telah berjaya melepasi uluhiyah dan rububiyah. Zikrullah itu kesannya. Maka sebab Allah Ta'ala kata dalam ayat Al-Quran, dalam surah Al-An'am, tuan-tuan, kesan daripada zikrullah, uluhiyah dan rububiyah ini, Allah Subhanahu Wa Ta'ala melemparkan, masukkan dalam hati kita nur. Allah Ta'ala sebut, أَوَمَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. Bila kita Allah hidupkan kita, dimasukkan, ja'alna lahu nura yamshi bihi fin nas. Rasulullah itu setelah berzikir, Allah masukkan cahaya ilahiyah dalam hatinya. Sebab itu qum fa'andir wa rabbaka fakabbir, berdakwah, semua dapat limpahan nur nubuwwatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus menerus sahabat, tabi' tabi'in sampai kepada guru kita. Maka sebab itu Rasulullah boleh berdakwah dengan baik. Dan kalau kita melihat Syekh Ibn Ata'illah Sekandari menyebut dalam kitab hikamnya tentang tiga nur yang disebutkan juga dalam syarah Al-Hikam. Ibn Ajibah menyebutkan cahaya itu adalah disebutkan nurul waridah, nur al-iqbal dengan nurul al-wisal, sampai kita kepada Allah. Bila kita nurul intibah, bila kita zikir. Sebab itu Syekh Ibn Ata'illah dia kata, seseorang itu apabila berzikir, walaupun hati lalai, teruskan berzikir. Jangan kamu berhenti, dia kata. Sebab daripada zikir ghaflah, dia akan meningkat kepada zikir yaqadah. Setelah daripada zikir yaqadah, yakni sedar hudur, sedar kita, intibah, nurul intibah. Kenapa sedar? Kerana nurul intibah sudah masuk dalam hati kita. Kemudian datangnya, bila kita terus berzikir, kita sampai kepada nurul iqbal. Bila nurul iqbal, zikir kita di peringkat zikir al-hudur. Hati kita hudur ma'allah. Hudur itu ialah uluhiyah dan rububiyah yang telah kita tafakkurkan tadi. Kemudian sampai kepada, bila Allah kunyakan kita nurul wisal, kita akan sampai kepada zikir ghaibah amma siwal madhkur. Yakni Allah sahaja, semua hilang. Yakni baqa billah. Ada ulama menyebutkan, bila sampai kepada wusul ilallah, maka kita sampai kepada billah. Sebab itu tuan-tuan, kita diajak oleh Nabi SAW menyebut bismillah. Peringkat yang di bawah, kita menyebut bismillah. Baik, kita sudah sebut bismillah, tapi dengan nama Allah. Setelah kita menyebut nama Allah, Allah akan tingkatkan hati kita kepada billah, dengan Allah. Bila dengan Allah, kita sudah sampai kepada ma'iyatullah. Dalam tariqah Naqsyabandiyah diajar muraqabah ma'iyah, yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq
radhiyallahu anhu ketika dalam gua gua Thur, la tahzan innallaha ma'ana, sudah sampai kepada maqam ma'iyatullah. Bila ma'iyatullah, semua hilang, hanya Allah sahaja. Bila hanya Allah, semua tidak boleh memberi mudarat. La yadurru ma'asmihi, itu la yadurruhu ma'ismihi, tidak akan memberi kesan mudarat kepada kita ma'ismihi, kita bersama sebut nama Allah. Itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, itu di sudut tauhid. Di sudut takwa dan tawakal. Dari sudut takwa dan tawakal, biasa kita dengar dan orang sebut tentang ayat 1000 dinar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah. Dari sudut takwa dan tawakal, ini juga simbolik kepada khauf dan raja. Sebab itu orang yang takwa kepada Allah, Allah akan bagi dan kurniakan kepada dia taat. Taat kepada Allah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, dengan zikirnya, dengan kita mentafakurkan sifat uluhiyah, Allah akan kurniakan kita ketaatan kepada Allah, menjadi hamba Allah dengan sebaik-baiknya. Maka kita buat apa yang disuruh, tinggal apa yang dilarang. Dan pada masa yang sama, tidak boleh dipisahkan, Allah akan kurniakan kepada kita tawakal. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Orang yang dikurniakan tawakal oleh Allah, takwa sudah dibagi, Allah bagi tawakal sempurna. Kenapa? Dalam zikirnya tafakur kepada sifat rububiyah sempurnanya Allah, maka Allah jadikan kita bila tawakal itu kan sentiasa bergantung harap dengan Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wa ila rabbikal muntaha. Sudut amalan, mencapai amalan terbaik seperti disebutkan firman Allah, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ini golongan ulul albab dalam surah Az-Zumar. Dari surah akhlak, sebaik-baik akhlak itu juga kalau kita melihat, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'una. Dalam ayat Al-Quran Allah taala sebut uswatun hasanah. Apa ayat depan dia? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan berhenti di situ, disambung lagi. Ini tanda-tanda orang tariqah ini benar-benar ikut Rasulullah. Kenapa tuan-tuan? Nak menjadikan Rasulullah itu tauladan, mesti kita nak menjadikan Rasulullah itu uswatun hasanah. Kita cuba kita lihat, liman kana yarjullah, mengharap kepada Allah. Tidak hanya begitu, wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, mesti ingat kepada Allah banyak. Siapa yang ingat Allah pada banyak, kita berusaha untuk ingat Allah sebanyak-banyaknya. Wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila, itu banyak. Wa tabattal ilaihi tabtila, wa dzkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila, hanya Allah sahaja kita ingat, lain semua hilang dalam hidup kita, dalam sembahyang kita, dalam zikir kita, ingat Allah sahaja. Maka sebab itu apabila kita ingat kepada Allah, harap kepada Allah, harap kepada hari kiamat, insyaAllah kita menjadikan Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah. Baik, para jamaah sekalian, selanjutnya sesi tanya jawab. Dan saat ini kami cukupkan untuk dua pertanyaan di kesempatan pagi hari ini. Yaitu yang pertama mengenai apakah bisa level seseorang nafsunya yang paling rendah kemudian bisa langsung meningkat menjadi level nafsu yang diridhoi dan paling tinggi ketika diberibadah kepada Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana di zaman modern saat ini kita bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Dipersilakan kepada Al-Ustaz untuk menjawab dan setelah ini dilanjut dengan kesimpulan dan tutup. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak yang bertanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fabashshir 'ibad alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab." Pertanyaan yang pertama mengenai apakah mungkin kita sifat ammarah boleh meningkat kepada lawamah, seterusnya sampai kepada mutmainnah, radhiyah dan mardiyah.
sebenarnya boleh, tidak terhenti, kerana relevance Al-Quran itu sehingga kiamat. Allah sebut dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kalau kita gabungkan antara dua ayat ataupun dua surah ini, pertama tadi Allah sebutkan fabashshir ibad, berita gembira kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala beritahu kepada Rasulullah, so sampaikan berita gembira kepada hamba Allah, hamba yang sebenar-benarnya, yang mana mereka mempunyai beberapa ciri yang disebut oleh Allah taala ialah yang berlaku pada ketika turunnya wahyu itu adalah di kalangannya sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Maka itu disebut alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah. Ada syarat-syaratnya. Mestilah orang yang nak sampai kepada level tingkatan yang lebih tinggi mesti mengikut apa yang Allah suruh. Kita sebagai orang yang bertariqah, pegangan kita Quran dan Sunnah. Maka Quran yang kita pegang ini Allah Taala sebut alladhina yastami'una alqawl fayattabi'una ahsanah. Tidak hanya kita mengikut tetapi juga kita melaksanakan amalan itu ahsanah, sebaik-baik. Bila sebaik-baik, zikir tadi semata-mata Allah, tidak boleh ada selain daripada Allah. Sebab itu Allah kata wadhkurisma rabbika watabattal ilaihi tabtila, mesti hilang hanya Allah semata-mata, sungguh-sungguh ahsanah. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk kita biasa baca tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsan. Sebab itu tariqah ilmu tasawuf itu disebut sebagai juga ilmu ihsan, sampai wusul kita kepada muhsin, inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Maka orang yang muhsin ialah hamba Allah. Hamba Allah ini adalah yang sudah Allah sebutkan ciri-cirinya, yastami'una alqawla fayattabi'una ahsanah, ikut Nabi ahsan, melaksanakan amal itu sebaik-baik amalan. Bila ahsan, sudah tentu mengimbangkan antara khauf dan rajak, mesti terimbang. Mungkin kita tak sedar tuan-tuan, dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah yang kita baca 17 kali, ada khauf dan rajak, ada uluhiyah, ada rububiyah. Lebih-lebih lagi pada perkataan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Sebab itu bila kita membaca dalam sembahyang kita, sebab sembahyang itu mahal munajat, tempat kita munajat. Bila kita sebut iyyaka na'bud, kita rasa sungguh tafakkur akan uluhiyah Allah. Maka kita rasa takut kepada Allah. Takut kepada Allah diajarkan oleh Imam An-Nawawi. Dia kata takut mesti menggerunkan. Takut yang menggerunkan kepada Allah, tetapi dekat. Gerun itu mendekat kita kepada Allah. Wa iyyaka nasta'in, kita minta hanya sesanya Allah sahaja yang tempat aku bergantung. Maka nasta'in itu adalah sifat kesempurnaan Allah. Ar-raja', mengharap Allah supaya Allah Taala sempurnakan semua amal kita. Sebab kita tidak sempurna, Allah sahaja yang sempurna. Maka berbalik pada persoalan, bagaimana kita sifat ammarah nak sampai kepada mutmainnah, ayyukum ahsanu amala ataupun fayattabi'una ahsan. Buat sungguh-sungguh, jangan main-main, sungguh-sungguh. Bila ingat kepada Allah sungguh, au ashadda dhikra, itu kan fa idza qadaytum manasikakum wadhkurullaha kadhikrikum aba'akum au ashadda dhikra. Zikir itu sungguh-sungguh, tapi kena jaga adab. Adab pada syariat, adab pada hakikatnya. Kena jaga kedua-dua adab. Maka boleh. Berdasarkan firman Allah Ta'ala tadi, tidak hanya begitu, Allah jadikan syaratnya ialah, ciri-cirinya ialah, orang yang yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah,
mereka itu hadahumullah, mereka itu diberi hidayah oleh Allah Ta'ala. Wa ulaika hum ulul albab. Kalau tuan-tuan masih ingat, Allah Ta'ala menyebutkan wa yahdi ilaihi man anab. Allah kurniakan hidayah kepada orang yang anab. Anab itu anaba yunibu munib. Munib ini adalah golongan yang kedua setelah awwab. Innahu, Nabi Sulaiman itu kan dipanggil innahu awwab. Itu di kalangan para nabi dan para rasul. Tapi kalau kita boleh sampai kepada munibun. Golongan munib inilah disebutkan sebagai taubatan nasuha. Tadi bapak bertanyakan tentang orang yang sudah membunuh 100 orang, mungkin Allah ampun, mungkin. Karena Allah kata wa yahdi ilaihi man ana. Kalau orang yang mendapat hidayah itu dimasuk dalam inabah, bertaubat kepada Allah. Kalau tuan-tuan tengok ayat ini disambungkan lagi tuan-tuan. Ayat dia ada sambungannya. Wa yahdi ilaihi man ana alladhi, yang kita baca tadi. Golongan ulul albab. Golongan ulul albab ialah wa yahdi alladhi nahadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Dan kalau kita melihat bila Allah Ta'ala kata abashir ibad, Allah sebut ibad, ada juga pada nafsul mutmainnah peningkatan itu berlaku. Bila mana kita mutmainnah, perlu kepada inabah, perlu kepada inabah. Kemudian Allah Ta'ala sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Sudah tentu jiwa-jiwa yang tenang ini sampai sekarang, sampai sekarang. Kalau tidak, Al-Quran itu tidak relevan. Dan kita mengikut guru kita yang benar, silsilah kita yang benar, amalan kita yang benar, Quran dan Sunnah, amal dengan penuh adab, insyaAllah Allah akan sampaikan. Yastami'una al-qawl, kita dengar cakap. Ikut Allah. Maka Allah Ta'ala kata, tuan-tuan tengok, Allah kata, irji'i. Perkataan ini tuan-tuan, Allah seolah-olah mengatakan, contoh kita tuan-tuan, ada anak keluar pada rumah, dia tak balik-balik. Kita panggil baliklah. Kenapa baliklah? Sebab ini rumahnya. Sebab itu disuruh balik. Baliklah nak, balik rumah. Allah kata irji'i. Kenapa Allah suruh panggil balik? Kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala kata kamu daripada aku. Aku yang menjadikan kamu. Kalau kita masih, mungkin kita tak ingat, memang tak ingat pun. Di alam arwah, Allah Ta'ala alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Di alam arwah kita sudah dipanggil oleh Allah. Tapi telah roh jasad kita, roh kita dimasuk dalam jasad, sudah tutup dengan pelbagai hijab-hijab ini, maka kita lupa kepada Allah. Maka sebab itu dalam tariqah kita ingat kepada Allah supaya roh kita dikembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki, balik kepada Allah semula. Sebab itu zikir sungguh, balik kepada Allah. Radiyah, mardiyah, diradai, dan Allah meridai kita. Dan radiyah ini kalau melihat kepada sifat mahmudah itu redha sebelum, ini di ujung-ujung itu nombor 8. Nak capai kepada radiyah mardiyah melalui proses taubah. Nombor 1 sekali taubah. Sifat mahmudah yang pertama adalah at-taubah. Setelah selesai dulu munibun tadi. Jadi peringkat-peringkat itu perlu kita pelajari di sudut ilmunya dengan guru kita, kemudian kita amal sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah akan ubahkan. Bukan kita yang ubah tuan-tuan. Bukan kita yang ubah. Allah yang ubah. Addabani Rabbi fa'ahsana ta'dibi. Kita serah kepada Allah, kita buat sungguh, Allah akan ubahkan peringkat kita. Yang penting mesti berguru. Guru yang betul. Kemudian Allah Ta'ala irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah. Tengok tuan-tuan, Allah sebut sekali lagi fadkhuli fi ibadi, masuklah di kalangan hamba-ku. Fabashir ibad, jadi fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bagulah masuk dalam syurga. Syurga ni ada dua tuan-tuan, ajilah, ajilah. Di dunia ini
Dunia ini dipanggil sebagai alam al-mulki, alam mulki. Tabarakalladzi biyadihil mulki. Alam mulki ini alam nyata. Kita bila berzikir dapat dapat syurga di dunia ini ialah dapat tenang hati kita, mutmainnah hati kita. Tapi Allah akan bagi juga syurga yang kedua. Syurga yang berikutnya adalah ialah di syurga nanti. Kepada Allah kita kembali. Maka bila disebut alam yang nyata, dia ada alam yang tidak nyata, yang dikenali sebagai alam malakut. Dalam surah Yasin, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai. Biyadihi malakut, biyadihil mulk. Al-mulk itu alam nyata, alam al-malakut itu alam yang yang tidak nyata, iaitu yang kita dapat mutmainnah, hati kita mutmainnah. Itu alam itu kita tak boleh nak bahas. Hanya bila kita berzikir, ingat kepada Allah, Allah akan kurniakan kepada kita. InsyaAllah, saya rasa menjawab soalan yang disampaikan oleh bapak dan juga tuan yang bertanya. Mohon maaf terlebih dan terkurang sekiranya saya menyampai terlebih, tidak hanya tidak untuk mengajar tetapi untuk berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita semua menjadi adz-dzakirin Allah katsira wadz-dzakirat. Mudah-mudahan a'addallahu lahum maghfirah, Allah bagi keampunan kepada kita, wa ajran 'azima. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.